inilah satu shopping mall yang terulung di Kuala Terengganu pada suatu ketika dulu. Tapi sayanglah mall ni dah tak terjaga. Mungkin dah consider usang dan tua lah. So, boleh tengok lah pokok-pokok semua dah ada, tapi rasanya masih digunakan lah mall ni. Cuma maintenance ni tak ada. So kalau kawasan ni dapat di upgrade, ditambah baik, mungkin boleh digunakan semula. Idea dia nak buat bangunan baru ke bangunan lama ke kan. Assalamualaikum. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat tepi sungai, tepi Astakan ya. Kalau kita tengok belakang tu ada Astakan, adalah shopping mall yang terulung di Terengganu pada suatu ketika dulu. Tapi sekarang ni dah tak digunakan lah, nampak usang dah. Okay, kalau tengok sebelah kanan sana adalah drawbridge. Sebelah depan sana Pulau Duyung. Yang bot hijau tu adalah bot-bot yang untuk ke offshore. Dan sebelah sana adalah Pasar Payang. So tempat ni cantik lah. Kalau kita straight je jalan kat sini sampai Pasar Payang. So kita nak main drone sekejap pagi ni. Nak balik Nisa macam tu. Tapi tak apalah, okey je kan. Abang orang mana? Orang KL. KL. Orang mana? Orang Terengganu. Orang Terengganu tapi cakap KL. Okay. Apa dia cakap Janu? Lama ngak ada Johor. Terengganu kita mari dah. Terengganu kita mari dah. Apa dia nak kena tu? Ambil gambar lah sahaja. Boleh tengok ke? Ada je kat keliling. Okay, kita jalan pelan-pelan lah. Sekarang hujan. Tak ada orang jadi tak pakai topeng lah. Bebas sikit rasa. Nak bernafas pun sedap. Okay, tengok cantik lah pemandangan tepi ni. Okay, alhamdulillah cuaca dah reda. Kita dah sampai dekat depan Pasar Payang.
So basically pasar payang ni, mana tahu lah ada yang tak pernah datang kat sini. Berdepan dengan dia ada jetty dan resort Pulau Duyung. Boleh tengoklah depan tu lah, yang ada tulisan Daulat Tuanku, Terengganu Tourism kat sana tu. Kat situ ada tempat-tempat kapal-kapal offshore yang berlabuh lah, dan juga cruise-cruise yang mahal yang ada dekat sini. Boleh tengoklah pemandangan kat sini. Okay. Perjalanan kita hari ni dipermudahkan, hujan pun dah reda. Kita jalan-jalan dulu sebelum masuk pasar payang. Kita nak cari tempat bot. Kat mana orang naik bot yang pusing-pusing tu dekat sini? Hari ni tak ada orang. Mungkin tempat ni belum buka lagi. Tapi kita nak tahulah sejak mana. Jadi kita nak try explore. Saya pun walaupun orang Terengganu, tapi tak pernah pun masuk kat tempat ni. Jadi kalau kita nak tahu tiketing dia apa semua, jom kita jalan-jalan dulu tengok. Assalamualaikum. Pulau Warisan River Cruise. Nak tanya kat sini ke nak tanya kat sana? Orang kita ada bagi. Oh, okey. Nak tanya ke? Bot ni dia jalan ni ke mana? Ke mana? Ini kalau bot kita ni. Ha. Ini pergi Dog Reef. Ha. Sebab terbalik ke Masjid Kristal macam mana balik? Pergi Masjid Kristal patah balik. Ha. Oh, menarik tu. Jadi dia macam mana dia nak nak tunggu bandar pun kau? Seorang eh? Seorang. Oh. Seorang payah sikit lah sebab kita nak minimum 10 orang. 10 orang? Maknanya kena tunggu kan tu? Maknanya pukul 10, pukul 12, pukul 2, pukul 4. 10, 12? 2, 4. 4. Okey, maknanya kalau beli tiket dulu, jangan 10, lah. 10 ni ada 15 minit je. Aha. Kita ada orang, kita nak go, ah, kita pergi ke pukul 12 pulak. Dia ada setepat je, maknanya ikut timing. Dekat Taman Dua Islam. Taman Dua Islam. Kan. Masa tu dia ada timing dia. Pukul 10, pukul 11, pukul 11. Dia kurang kita ada masa dia. Maknanya siapa masa dia jalan. Okey, tapi kalau perjalanan tu berapa lama agak-agak? Yang mana? Yang kita ni? Haa, kita berapa? 40 minit lah. 40 minit. 40 minit. Haa, okey. Sekarang lah tu sebab nak catch up flight pun. Okey, hari ni tak ada orang. Pukul 10, tak ada rezeki nak naik boat dulu. Kita tengok macam mana. Mana ada Spiderman atas tu? Oh, ini ada orang tau. Ini enjin dia ni berapa horsepower ni? 250 lah horsepower. Oi, kuat ni. Kamu dah pakai 6 ni tau. Kalau kita 10 orang dewasa tu lah. Mana kalau pukul 10 ni kalau abang nak jalan juga. Kalau abang bayar tu, sanggup bayar untuk agi 10 orang tu, kita jalan je lah. Untuk 10 orang jadi berapa? 1.5 lah. Dia mahal lah. Bagi kita 15 ringgit. Yelah, betul lah. Cuma tu dengan mari lah. Ah, mari kita pergi ke sana. Ya. Payang water taxi ah. Menarik eh. Nanti kita try. Kita nak tahu perjalanan dia, dia akan lalu daripada sini ke Pulau Duyung, pusing ke Masjid Kristal. So, life jacket semua dia sediakan.
Kalau tengok safety factor pun nampak tempat dia cantik, bersih, selamat. Jadi kita select boat ni lah untuk jalan. Sana cantik tu ada boat tu. Ok, ni counter tiket dia. Waktu boat dia adalah 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang, 4 petang. Kalau hari Jumaat ada 3 sesi je, 10 pagi, 3 petang, 4 petang lah. Okey, ni abang kita memang peramah dia. Assalamualaikum. Okey, nama apa bang? Saya Lukman. Lukman eh. Okey, so kalau tengok ni tiket warga emas kanak-kanak 10 ya. Aha. Kanak-kanak umur 3 hingga 2 tahun 10 ringgit. Aha. Dan kalau warga emas umur 60 ke atas 10 ringgit. Ah, harga berpatutan. Harga maknanya mampu milik. Jarak kita tu dengan harga tu kira puas hati. Ah, puas hati. Tengok ni murah dah ni. Murah lajak dah. Murah lajak dah. Murah doa dah orang kata. Sedah, sedah. Okey, terima kasih bang. Okey. So kalau kita tengok perjalanan dia, Payang Water Taxi ni, kita ada kat mana sekarang ah? Kalau kita tengok balik kat point 1. Point 1 adalah JT Pulau Warisan. So spot kedua dia akan jalan ke I Love Katy dia kata. So nombor 3 Masjid Crystal. Nombor 4 Pulau Duyung. Pulau Duyung dekat sini. Nombor 5 adalah Marina. Nombor 6 Seberang Takir eh. So Seberang Takir dekat sini, tempat orang berlabuh ikan ni kalau tak silap ni tempat ni. So nombor 7 Pesisiran Payang. Nombor 7 ni memang tahu dah ni. Nombor 7 Jambatan Angkat. Nombor 8 adalah Pesisiran Payang. Okey. Jadi 8 destinasi untuk harga RM10. Silap. Untuk harga RM15. Jadi kalau ikutkan dengan harga ni berpatutan lah. Okey. So kalau tengok kat sini ada dua kaunter tiket, sini dan sebelah sini. Tapi sebelah sini nampak tak berfungsi, tapi mungkin pada keadaan orang ramai mungkin dia berfungsi lah. Okay, sekarang ni tempat simpan life jacket dia, disimpan dengan teratur, agak hygiene. Tengok semua bersih keadaan dia. Tak adalah nampak berkulat apa semua, maknanya ia dijaga dengan rapi. Kalau macam ni cantik ni, bila dia simpan macam ni tempat dia dry. Ini mana kerajaan tu kan take it serious dalam membuat pelancongan bisnes river cruise ni. Kalau kita tengok life jacket tu kualiti baru, bersih. Jadi dia sangat mengutamakan keselamatan semua passenger yang duduk ni. Cuma hari ni cuaca tak memanaskan, masa hujan, hujan lebat. So kita rap dalam keadaan hujan lebat. So far safety measure semua dah ada, semua dah in place. Jadi kita akan teruskan perjalanan kita. Cheers. Caress our skin when we
kita ada dalam bot dah. Kalau boleh nampak ke pasar payang. Okay, kalau nak pergi barang-barang shopping, kejap lagi kita pergi tengok apa ada kat sana, kain batik, kainu ke. Kita orang pergi offshore, kita orang akan naik daripada Pulau Duyung JT ni. Kalau naik boat, kalau naik sopa tak sampai lah kat sini. No!
selamat ya, Chan. Kita akan tanya lah crew boat. Kalau kita tengok perjalanan tadi, kita reverse lah. Daripada JP, JP pergi drawbridge, drawbridge pergi JP Sedang Pasir dan juga terus pergi Pulau Duyung. Dapat tu masak juga dalam buku. Tapi ada sedap.
Okey, nampak tak? Monumen-monumen payang banyak ni ha. Semua bentuk dekat depan bot tu. Okey, tu adalah bot penambang. So harga dia RM2 je, dia boleh cross daripada Pasar Payang pergi ke seberang Takir. So dahulu sebelum ada drawbridge, jadi bot ini antara yang digunakan untuk menyeberangi sungai. Alternatif daripada jambatan yang baru. So jambatan yang baru tu sebelum ada, orang terpaksa merentasi Maran. Okay, sekarang ni kita menikmati suasana pantai dekat depan Pasar Payang ah. Okay, kalau kita tengok depan Pasar Payang ni ada banyak monumen. So monumen ni nampak tangkai melengkung macam tu. Okay, mesti ramai tertanya, adakah itu hiasan semata-mata ataupun ada makna? So kalau korang nak tahu, itulah kalau kita tengok bentuk bot panjang macam tu kan. Itu adalah bahagian depan bot. Itu dipanggil payang. Itulah disebabkan nama dia Pasar Payang. Disebabkan nama bot. Bot ada nama banyak payang. Nanti kita explain lebih detail tentang bot payang ya. Okey. Sampai sini saja perkongsian. Nanti kita masuk Pasar Payang. Kita nak beli barang. Apa benda nak beli hari ni ya? Kita tanya member besar. Dang dang dang. Bye.